Pemirsa, atlet asal Jember yang meraih medali emas PON 20 Papua 2021 mendapatkan apresiasi secara simbolis di Pendopo Wahya Wibawa Geraha. Apresiasi ini diberikan secara langsung oleh Bupati Jember Hendy Siswanto. Bupati Jember Hendy Siswanto mengundang atlet peraih medali emas PON 20 Papua 2021 asal Kabupaten Jember di Pendopo Wahya Wibawa Geraha pada Sabtu siang. Adalah Febriana Dwi Puji Kusuma yang merupakan meraih dua medali emas PON 20 Papua masing-masing pada cabang olahraga bulu tangkis nomor beregu dan perorangan. Guna mengapresiasi pencapaian Febriana, Bupati Hendy menyerahkan langsung apresiasi dari Pemkab Jember secara simbolis berupa uang senilai 50 juta rupiah. Dengan adanya apresiasi ini diharapkan dapat memotivasi serta menginspirasi atlet-atlet lain di Kabupaten Jember agar dapat berbicara banyak pada ajang-ajang olahraga baik di tingkat nasional maupun internasional. Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Jember mengucapkan selamat kepada Mbak Febriana yang telah mendapatkan medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis ganda putri dan juga dari bergu. Ya, dan mendapatkan dua emas untuk di Jawa Timur yang mewakili Jawa Timur, dan ini artis dan anak kita dari Kabupaten Jember, dan kami dari Pemkab memberikan apresiasi 50 juta rupiah untuk Mbak Febriana. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat Mbak Febriana dan juga penyemangat memberikan motivasi kepada anak-anak kita yang lain agar ikut serta kita olahraga bulu tangkis, mencintai olahraga bulu tangkis karena di Jember tempatnya atlet, tempatnya juara di Jember, dan ada juara dunia juga ada di Jember bulu tangkis gitu. Dan ini Mbak Febriana salah satunya, dan kami Pemkab Jember akan terus mengawal Mbak Febriana sampai prestasinya biar sampai mendapatkan juara dunia nanti insya Allah. Saat ini Febriana merupakan salah satu atlet bulu tangkis top yang dimiliki Provinsi Jawa Timur. Febriana merasa bangga dapat mempersembahkan medali emas bagi Jawa Timur di ajang PON 20 Papua 2021 melalui cabur bulu tangkis. Kemarin dapat medali emas di partai beregu sama yang satunya di perorangan, mainnya ganda putri. Ya. Ini dapat apresiasi dari Pemkab, gimana rasanya? Sangat senang sekali karena soalnya kan saya juga membawa nama Jember, nama Jawa Timur. Saya juga kayak senang sekali dapat apresiasi ini. Terus saya juga terima kasih atas semua dukungan warga Jember, warga Jawa Timur, terutama untuk Bapak Bupati yang sudah mengapresiasi saya. Terima kasih atas dukungan, bantuan, dan doanya. Mungkin ada masukan buat teman-teman yang lain, Mbak, apa di Jember? Biswaya Jember bangkit. Biswaya Jember bangkit, semangat terus pokoknya. Usai PON 20 Papua ini, selanjutnya Febriana akan langsung kembali menjalani pemusatan latihan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur pada Senin esok. Anas Hidayat, News FTV Jember, melaporkan.